Saya mau orang yang antam sampai saya suami sekarang mati. Saya mau polis mau kasih hukuman berat. Orang yang antam itu dekat luar. Yang tak ada salah sudah meninggal dunia. Betul-betul berasa marah tau. Tak boleh tahan tengok itu. Tak ada salah dia. Macam mana antam? Tak boleh kira sini agama, bangsa, politik punya orang. Saya mau dia kasih dia hukuman yang berat. Kenapa sekarang dia bebas? Sekarang polis panggil polis tangkap. Sudah tahu sudah mati belum tangkap. Mesti mau tangkap. Masih dia antam sampai dia mati pun terus. Dia tak pernah cakap sama saya. Terus habis mari rumah. Saya pun sendiri tahu dia tak boleh tahan. Saya angkat pergi hospital. Dia orang cakap BP semua turun. Lagi bawah sini. Satu hari saja duduk sudah mati. Banyak lembut punya orang tahu. Saya saja cukup cari pasal. Tapi dia bagi saya nasihat. You ada banyak sakit kaki manis. Darah tinggi. Kronik gastrik. Sakit sendi. Nanti itu sakit semua kasih you terus saja. Dia selalu sabar punya orang. Tak pernah antam saya. Tak pernah marah you. Kalau tak percaya, percaya boleh tanya itu neighbor yang dekat sini. Jangan kira agama bangsa. Semua kira manusia cukup. Pangkat tinggi kah tak usah kira itu.